di Amerika. Ya itu. Wah. Mereka sering kumpul-kumpul. Kenapa? Salah satu dari Pak Doni pemegang saham Persebaya berapa? Selalu memiliki mental juara untuk klubnya. Nah, saya berharap jadi tadi izin ada Pandam, lalu ada Presiden Persebaya, ada Kapolda Jatim, terus ada juga dari perwakilan bonek dari semua tribun, ada Green North, ada Kurva Selatan, ada Kurva Timur juga, ada Jono 21 juga, lalu ada dari BNPB. Jadi kita di sini tuh melibatkan akar rumput atau grassroots. Kita tahu bahwa di Surabaya salah satu tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari zaman dulu adalah bola. Dan bonek ini kan mendarah daging sampai tingkat RT RW sampai tingkat sekecil apapun ada. Dan ini grassroots banget. Jadi dan bonek itu identik dengan warna hijau. Jadi kita semboyankan gimana caranya ini bonek sebagai salah satu garda bersama dengan nakes dan stakeholder untuk terlibat dalam perlawanan COVID. COVID ini kan bukan sesuatu yang harus kita menjadi stigma atau takuti. Tapi kan kita harus lawan bareng-bareng. Jadi harapannya nanti kita bisa bekerja sama dengan bonek. Dan bonek kan kalau di daerah, kita tahu kalau di media kan selalu digoreng identiknya bad news, bad news. Nah, dengan hal ini padahal kan banyak kebaikan yang dibuat oleh bonek. Nah, harapannya dengan bonek dan Persemena Persebaya ini bisa membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengedukasi masyarakat sekitarnya dari tingkat paling rendah grassroots dan akar rumput mengenai protokol kesehatan dan perlawanan COVID, mulai dari nanti edukasi pakai masker, edukasi pakai shield, dan ini insya Allah sumbangan dari saya dan Pak Tommy akan diserahkan ke Green North juga untuk para di Kama Winner ya, apapun sebenarnya servisnya pusing cuci baju Pak, bukan cuci baju aja itu dulu ya. Nah, dari situ saya dari yang keempat selalu memiliki mental juara untuk klubnya. Nah, saya berharap nilai kita untuk menghijaukan kota Surabaya. Saya Pangdam akan mendukung sepenuhnya, sekuat tenaga, material, moral, tinggal idenya apa saya dorong pasti. Kapal selam yang rajanya laut itu di Amerika. Ya itu. Wah. Mereka sering kumpul-kumpul. Kenapa? Salah satu dari Pak Doni masyarakat dengan kearifan lokal. Kita diskusi sama Pak ini. Yang paling saya hormati dalam hal ini. Dan rekan-rekan yang jadi namanya komandan kompi pengamanan, waduh capek, serta satuan cadangan kalau dikerahkan, tidak terjadi apa. Ini mungkin seperti yang disampaikan yang sama dibutuhkan direktur sekitar dari Korea di sini banyak tapi yang Selasa, saya soal dulu ya, nanti jam 2 siang besok soal dulu dan siang jam 2 gak apa-apa ya Pak? Ya, masker ini saya mencoba terima kasih kan ini untuk memerangi penyebaran COVID-19 ya. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk ya yang membutuhkan ya. Dalam arti mereka mempercayakan kepada teman-teman bonek untuk disalurkan pada teman-teman yang membutuhkan. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi apa yang teman-teman dari gugus tugas ini kepercayaannya kepada bonek itu aja. Lalu bonek sendiri setuju dengan gerakan mani lawan COVID? Sebetulnya kalau sebelum acara kayak gini kita udah melakukan mani lawan corona COVID ini, kita udah melakukan itu. Ini tindak lanjut dari kemarin bonek yang udah dilakukan, tinggal penerusan aja. Nanti yang dilakukan apa Mas? Bonek terhadap masyarakat ini? Ini kan kita mungkin campaign gimana tindakan kita untuk apa ya protokol kesehatan itu lebih masif lagi. Nah, kita menyebarkan masker atau apa yang pergerakan yang lebih masif itu Mas. Untuk selanjutnya kita membentuk posko-posko dari teman-teman bonek itu agar mereka yang tahu di lapangan grassroots-nya kayak apa yang dibutuhkan apa mereka yang tahu dan teman-teman bonek sendiri tahu sendiri gitu. Oke. Mana tengah toh? Begini toh.
Bang. Bang, kaget aja, Bang. Nanti naik. Nah. Tinggi lah, ya. Dari 5.000-an, 5.000-an. Perlu. Kaget tak buat lagi. Kurangi, Bang. Kurangi, Bang. Sip. Wes ya. Ini sisa jawolo. Ini temu berarti gudang luwe, Pak. Ya kok kino melu. Cara aku. Wayane kowe aku cocok bocis. Iya berarti ditepi gudang sih. Separo. Oh iya, gapapa mobil yo sepeda ke separo. Ada mobil ya sama, Pak. Mas mobil iki Mas ben diarah-arah ngene. Mobil satu. Boleh, gapapa lah. Vale nanti, gampang urusannya.